maghrib, pokoknya iya, habis maghrib. Iya, habis maghrib sampai jam 12 baru. Takutnya jangan-jangan ini saya cuma takutnya dia itu kena demam berdarah atau apa gitu ya, Bu ya. Udah, kita tunggu sini aja ya, Bu. Iya, iya, iya. Ya sabar, Bu, doain aja, iya, mudah-mudahan enggak ada apa-apa. Amin. Saya cuma takutnya kalau ada panas menggigil gitu, iya, cuma antara demam berdarah sama tipes, iya, doang, Bu. Kerirawat kene. Sakit tahu udah, belum ini. Lagi ibu, ntar aja, ntar aja. Maaf, ibu sini boleh duduk. Tunggu dulu. Lagi diperiksa dulu. Lagi diperiksa. Jadi kita belum tahu juga sakitnya apa. Kita tunggu aja dari dokter. Ibu silahkan duduk aja. Ya, amin. Ya, gimana dok? Iya. Kita semua kaget ketika dokter mengatakan bahwa anak target dalam keadaan sehat. Padahal keadaannya tadi begitu mengkhawatirkan. Bisa dibawa pulang. Jadi aman ya dok ya? Ya aman. Yakin ya gak ada apa-apa ya? Ya yakin. Ya alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah. Amin. Dokter terima kasih banyak ya soalnya. Ibu, punten ini maaf nih. Bisa gak kita titip si dede ya? Sama ibu-ibu pulang nanti ini kan ada dulu nggak apa-apa nih ya udah tenang juga si ibu ya karena saya mau ada yang disusul ya sama Bu Neng mau kemana ya ke Curug ya ibu nggak apa-apa ya bu ya oke kalau gitu kita pamit dulu juga ya. ntar dulu mas mau nengok anak dulu ya setelah menitipkan anaknya narasumber kita atau pelapor kita yang tak lain adalah istri target mengajak Fadli ke tempat suaminya yang sedang melakukan ritual. Jadi ngerepotin ini. Dulu ya, dok. Masalahnya si ibu ini minta tolong kita mau ketemu sama bapaknya dulu. Ayo. Ya, mas, ibu, ya. Ya, udah. Okay. Ayo mas. Ibu dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini jalannya jauh banget dari terang sampai gelap. Bu, ini gimana? Ini masih jauh apa udah dekat? Lumayan jalan kaki. Jalan kaki bisa. Bisa. Ini mobil kita taruh di mana? Di parkir sini. Ibu nenek ingin suaminya meninggalkan praktek perdukunan dan kembali ke jalan Allah. Oke bang, kita tadi depan kita berhenti aja bang ya. Kita turun katanya sini nih. Gak bisa mobil, gak bisa lewat lagi. Jalan kaki aja kita. Iya bu ya. Iya. Oke, kita turun. Yuk, bentar. Ayo bu, terus sebelah sini aja bu ya. Bentar saya duluan bu. Waduh gelap nih. Jauh nih, Bu? Lumayan dekat. Lewat sini? Iya, bawah. Dekat. Ini gelap banget, Bu. Gak ada lampu. Gak ada. Cepat, gelap banget. Ini apaan tadi?
Pemirsa, sekarang kita akan kembali lagi ke rumah Bu Neneng di hari kedua setelah kemarin kita terakhir ketemu Bu Neneng di Curug ya. Tidak ketemu dengan Bapak, Bapak kabur. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa ketemu dengan Bapak. Assalamualaikum. Salam. Bu Neneng. Bu Neneng, gimana? Bapak udah? Coba aja di sini. Ya, biasanya di sini kan. Di gubuk ini? Iya. Ini tempatnya masih jauh? Itu. Oh, di atas, benar-benar di atas banget. Iya. Di atas tuh. Kan tapi bener gak nih? Tiap bawa pasien ke sini terus. Bawa pasien di sini tuh ngapain sih, Bu? Kalau boleh tahu. Nggak tahu, ngapain? Pengen. Paling minta-minta itu kali, kesugihan. Bapak tuh lagi itu, pasiennya. Nggak megang parah-parah, iya, lagi. Nggak tahu itu mau dipandiin kali. Terus ibu belum berubah. Belum ada berubahnya. Dari dulu, udah capek.